Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentus Raditya. Ya, di video kali ini vlognya tentang touring. Jadi gue dan beberapa teman-teman dari Motovlogger Bogor, ada gue, ada Dani Motovlog, ada Dodi Motovlog atau Doi Motovlog, dan ada Residivis Blong Kiri atau bisa disebut dengan RBK. Video touring kali ini gue dan ketiga teman gue, kita mau ke arah Garut, tepatnya tuh ke Pantai Santolo dan Pantai Ranca Buaya. Guys, nanti vlognya gue lanjut saat gue sudah sampai di Tikam, oke? Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di lokasi Tikum nih, di SPBU Lorena. Ini ada 4 motor nih, ada yang pakai, dulu kosong ya? Oke. Ada yang pakai Yamaha Jupiter MX, ada yang pakai Yamaha RX King. Ini pakai Honda Sonic dan gue pakai PCX. Dan dari keempat motor ini, yang bener-bener kayak touring itu 3 motor ini guys. Barangnya tapi banyak banget, kalau gue cuma tas doang depan dah, kelar. Ini sisa ini perlengkapan touring, ini buat touring banget. Ini, oh kalau RX King mah bukan touring, mah mudik, apa nih bacanya nih? Ini ada minggat dari rumah karena sering ditanya kapan. Kapan rapi, cowok? Iki loh. Mek kapan? Sambil golek calon loh. Memek golek calon. Ah tiap lebaran ngono wae jawabane, cowok. Iki gowe, ini touring, iku mudik, iku touring. Ini aku ora. Aku jalan-jalan. Oke, ini kita mau isi bensin dulu di SPBU berikutnya karena di sini udah tutup. Pokoknya nanti videonya beberapa akan gua cut-cut terus dan tidak terlalu banyak guys ya. Oke, pokoknya enjoy the road, enjoy the video, dan this is my first time. Sebenarnya bukan first time sih, tadi PC gue nih, ini touring yang kedua. Pertama gue ke Bandung, dan yang kedua ke Garut. Tapi ini vlog pertama gue yang touring menggunakan Silvi. So, let's go! Gile, ngeblong banget, ngawur banget, nggak pakai lampu sen segala macem, ngaco ngaco. Ya teman-teman, jadi kita itu melewati jalur puncak teman-teman. Jadi kita via Garut itu melewati jalur puncak. Sebenarnya bisa lewat Sukabumi kan, tapi kita lewat via puncak. Jadi puncak Cianjur, baru kita belok kanan, arah-arah Cianjur lah pokoknya, arah-arah Cianjur. Buset dah, lampu lu terang betul dan. Hari Jumat, arah puncak dan sini macet ya ternyata ya. Bro, hazardnya matiin bro, bingungin belakang tadi, hazardnya. Thank you. Kenapa, cowok? Oh, Doi, motor lu mendingan di standar 2. Gua ngeri jatuh. Buset dah. Dan masuk dan masuk 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 masuk. Kiri dan kiri kiri. Dan kiri kiri. Oke, kita sudah melewati Sate Maranggi Cipanas teman-teman, dan ini mulai memasuki jalur-jalur yang agak-agak berbahaya nih. Dari situ doang yang bagus, di sini gelap lagi. Ya, coy, ini belok kanan ya, depan belok kanan, depan belok kanan. Arah ke alun-alun Cibeber. Kalau ada mobil, gua matiin dulu lampunya nih. Iyalah, orang. Iyalah, coy. Nah, di yang gelap gini baru gua nyalain lagi tak. Alain. Oh gila, ini beneran hutan anjir kayaknya. Lo gitu jadinya rusak banget lagi. Iya, udah di hutan ya? Itu lo tadi buka Gmap gak? Ini gue sambil lihat Gmap, coy. Sinyal 3 mulai error. Masih pada aman sih sinyal, gue di sini kayaknya masih aman. Dan aman gak, Dan? Dani yang mulai hilang sinyal, Dani. Dan. Hai, aman. Oh, aman, aman. Aman gak sinyal? Aman sih ya. Oke, siap. Okay. Tadi gua lagi diam aja. Nah, ini hutan-hutannya ya? Iya kayaknya. Mungkin oh, sih. Oh, serem anjir ini. Sendiri ngeri ini. Parah. Iyalah. Miring-miring dan si Dani nggak on cam. Set. Gimana?
bener-bener hutan kayaknya dah. Yoi. Ada yang jatuh, ada yang jatuh nih. Gua kelihatan, gua kelihatan. Bentar, bentar, gua samperin dah. Gua ambil. Bentar, bentar. Bentar nih, ada yang jatuh dulu. Apa tuh yang jatuh? Stiker, stiker. Eh, senterin dong. Pasal lagi nggak kelihatan. Bentar nih, beneran nggak temukan. Anjir, nyawa bener. Yoi. Yang mau temukan. Iya, beneran ya. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I'm fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm in slow. Aduh! Oke teman-teman, tadi kita istirahat dulu. Sekalian salat subuh dulu buat teman gua. R3 orang ini salat subuh dulu. Dan sekarang kita melanjutkan dulu perjalanan ke Pantai Ranca Buaya. Ya, jadi tadi kita ada sedikit insiden ya. Gua dan Dani crash. Ada sedikit insiden dan ya, semoga semuanya aman, enggak ada kekurangan atau apapun dari pada saat berangkat, mulai dari sekarang sampai nanti kita sampai di rumah masing-masing. Amin. Sudah sampai di alun-alun Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Kita di sini mau nyari makan dulu nih. Kita nyari makan dulu, nyari makan dulu. Ripping heart and more less. Never stop, no rest. Till the stress is spread through my chest. Till the diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. Oke teman-teman, kita udah beres maksi. Bukan maksi sih. Yaitunya sarapan, kita sarapan di Warna Sido Mampir. Dan sekarang kita mau perjalanan ke Pantai Ranca Buaya. Tapi paling kita jalan sebentar doang, abis itu kita mencari masjid dulu atau mencari musala dulu. Karena teman-teman gua pada mau sholat zuhur. Ya, setelah tadi kita jalannya sangat-sangat Bruce Lee. Parah itu Bruce Lee-nya tuh, gila. Segini gua udah pakai suspensi S-Max aja masih agak berasa. Lumayan dah. Akhirnya kita menemukan jalan yang lumayan enak. Oh, berarti gua di sini ya. Duluan si Dani. Oke guys, jadi gua mau ngetes top speed si Silvi, jokinya. Bego. Jokinya kalau di top gear the stick. Ya berhubung dia lebih kursi pada gue. Woi,
helmnya longgar. Ke sana tembus 119, ke sini tembus 117 doang. Ya, tadi ada pelang guys, Ranca Buaya 26 km lagi. Kita sudah mau sampai di Pantai Ranca Buaya guys. Mantap. Cakep view-nya. Oke teman-teman, ini gue sudah mulai mencium bau-bau pantai, bau-bau air laut sudah mulai tercium-tercium. Selamat datang Ojek Wisata Pantai Ranca Buaya. Mantap. Total perjalanan 12 jam lebih anjir. Dari Bogor sampai sini. Ini baru sampai Ranca Buaya sih guys ya. Karena satu, kita kebanyakan istirahat juga, kebanyakan istirahat. Dan jeda istirahatnya memang cukup lama juga, sampai kurang lebih sejam-sejam setengah kurang lebih. Dan sempat ada insiden juga, crash juga tadi kan, gua sama Dani crash. Oke guys, kita sudah sampai di Pantai Ranca Buaya. Di sini kita coba istirahat sebentar, terus kita nanti lanjut lagi ke Pantai Santolo. Total perjalanan kita kurang lebih 13 jam, namun cukup lama. Kita mau, nih teman-temanku pada mau salat dulu. Lu pada mau ini ya, salat dulu ya. Di sisi Pantai Santolo. Nice. Oke teman-teman, jadi gue sudah sampai di Pantai Santolo. Jadi ini pantainya, ini kita di daerah Garut. Jadi kalau dari arah Jawa Barat atau daerah Bogor, itu Ranca Buaya kesana lagi. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Arogan. Kalau itu reviewnya. Yap, dan sekarang teman-teman gue lagi mau ngebangun tenda. Teman-teman gue, buannya sih enggak. Oke, gimana gitu? Males aja. Jadi biarkan kedua teman gue bangun tenda dan kita bikin ala-ala tenda saja, oke? Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu aja video gua kali ini bareng sama teman, ada Dodi Motovlog, ada Dani Motovlog RC dengan dia yang crash.
parah di sini dan gue meniban dia. Dan dia minta tolong, di mana gue juga jatuh. Lalu ada residivis sebelah kiri, dia bagian sisi logistik semuanya. Pokoknya nanti kalau turun-turun dia bagian yang bawa barang-barang, gue ngapain bawa barang-barang. Kurang lebih seperti ini, view-nya dari Pantai Santolo. Ini bener ya? Ini Pantai Santolo ya? Di mana daerah mas? Ranceng Pek apa? Apa ya? Ranceng Pek. Itulah pokoknya. Kalau di apa? Rawang Pek apa? Nama tempatnya? Daerah apa? Pamang Pek. Kalau di Gmap Pamang Pek. Pamang Peak. Pamang Peak ya. Pokoknya kurang lebih gitu aja. Mohon maaf video kita garing karena cukup banyak juga capek-capek dan ada gemas kemai. Bawa ninja 2,5 yang dimana ya dia mau ke pantai bawa ninja 2,5. Ya kurang lebih gini ya teman-teman video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mantap juga ke channel mereka bertiga. Nanti link videonya gue cantumin di deskripsi box di bawah jika mereka bertiga sudah beres upload videonya. Enggak di-upload kali kayaknya. Tak di-upload? Enggak tahu. Ya pokoknya gitu aja lah. Kalau di deskripsi enggak ada video mereka berarti mereka belum upload. Jangan lupa kalian dislike, share, komen. Ride safe and Godspeed. Bye.